Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah kolom komentar ya. Atala Naupal ungkap sumber uang untuk memberi hadiah mobil untuk sang pacar Aisyah Aqila. Atala Naupal memberikan hadiah mobil Audi A6 kepada kekasihnya Aisyah Aqila. Atala membelikan mobil tersebut untuk Aisyah meski harganya mencapai dari 1 miliar. Putra bungsu Pena Melinda itu dalam channel YouTube-nya sempat mengucapkan terima kasih untuk subscribernya. Berkat subscribernya, dirinya bisa memuluskan keinginannya membeli mobil untuk sang kekasih. Atala Naupal menjelaskan bagaimana bisa dia membeli mobil mewah tersebut. Audi A6 memiliki kisaran harga 1,25 miliar sampai 1,95 miliar. Atala Naupal menjelaskan, selama masa pandemi COVID-19, dirinya menabung uang endorse selama 3 bulan. Soalnya, dalam masa pandemi COVID-19, aku nggak jalan-jalan sama teman-teman. Irit banget, cerita Atala Naupal. Atala Naupal juga menjelaskan, orang tuanya membebaskan dirinya untuk membeli barang dari uangnya sendiri. Akan tetapi, barang tersebut harus yang bermanfaat. Mama selalu bilang, kalau itu duit aku bebas. Kalau aku mau spend untuk hal positif nggak apa-apa. Mereka ngerti-ngerti aja sih, ungkap Atala Naupal. Dianggap terlalu berlebihan, memberikan hadiah mobil mewah untuk sang pacar, Atala Naupal merasa wajar ada yang beranggapan seperti itu. Ya, pasti semua hal yang kita lakukan ada pro dan kontra. Asalkan itu halal dan aku ikhlas, tutur Atala Naupal. Awalnya gak pernah kepikiran kasih mobil ke pacar karena ada rezekinya dan mobil yang pas ya udah dikasih aja. Momen Atala Naupal memberikan mobil ke Aisyah Aqila diabadikan lewat channel YouTube-nya. Bukan tanpa alasan, Atala ingin Aisyah Aqila nyaman saat syuting. Mobil ini bermanfaat untuk Aisyah. Aisyah sering syuting, dia baru punya satu mobil. Mobil dia kan ganti-gantian sama mamahnya. Maksud gue tuh, gue mau mobil ini bisa buat dia pribadi. Jelas Atala Naupal di channel YouTube-nya.